Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang jemaah pada keadaan sekarang ini memang paling antusias untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Berhubung mungkin banyak masjid yang tidak melaksanakan sholat Idul Fitri, karena itu mungkin kalau saya kira tadi mungkin sampai 2-3 ribu jemaah mungkin ada melaksanakan sholat ini. Kalau dibandingkan tahun yang lalu, tahun sekarang banyak peningkatan. Karena disebabkan itu tadi, banyak masjid ataupun lapangan-lapangan yang biasa melaksanakan sholat Id tidak melaksanakan pada saat ini. Berarti makin bertambah sih? Makin bertambah. Ya mungkin ada sekitar 3.000 sampai 4.000. Ada persiapan khusus nggak sebelum pelaksanaan? Memang untuk mengantisipasi pandemi ini, kita sudah sarankan kepada jemaah pada Jumat yang lalu, sebaiknya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kita memakai protokol kesehatan yang ada. Jadi kita pada saat sebelum sholat tadi, kita sudah bagikan masker dan sebagainya, dan kita juga sarankan jemaah untuk ambil air wudhu di rumah, dan semacamnya, cuci tangan dan semacamnya lah. Ada berapa masker Pak yang dibagi dari Pak? Sekitar 3.000 masker, dan itu ada bantuan dari salah satu anggota dewan kita. Selalu terbuka. Kapanpun kita ingin dekat kepada, tidak peduli kita dari mana.